Oke, kembali lagi dengan saya Rafi di acara yang ya tidak begitu menarik. Hari ini saya ingin mencoba memasak. Gampang aja, cuma dua bahan. Yang pertama ini dia, sidap soto 2 biji, lalu sama daging sapi. Ini untuk bahan dasar ya. Oke, lama-lama lagi mari kita tips selanjutnya itu adalah setelah kalian menghabiskan daging sapi ini. Nah, ini tuh kita nggak ngambil kaldunya ya, kan cuma daging bukan tulang. Nah, setelah kita nirisin daging sapinya, lalu kita masukkan minyak. Namanya dua, mas, kita masukkan dua. Yang pertama dan ini yang kedua. Yes, langsung buka aja sedikit agak misuh di depan. Nah, setelah itu kita tidak lupa akan menaruh yang namanya daging. Dimasukkan biar ya tambah aroma aromanya, kita cek. Nah, kita tidak menggunakan kaldu daging sapi, maka dari itu kita akan menggunakan yang namanya oiko, rasa ayam dan lada. Ya, apa karena rasa ayam? Nggak tahu. Daging sapi tapi rasa ayam, jadi nggak tahu. Udah rasa kalian. Tapi gue saranin mending pakai kaldu sapi. Cukupnya ya. Rasa kalian karena gue suka aja, jadi gue banyakin aja. Setelah itu masukkan lada daging. Ada oiko. Oke, karena gue suka yang lumayan asin, jadi gue kasih asin dikit-dikit. Nah, setelah itu kita udah siap bentar. Ini biar merata. Lalu tinggal dia tunggu beberapa menit dan siap akan hidangkan. Dia mie yang telah aku buat. Lu aku kontak. Ini namanya mie soto sapi ya, karena dagingnya terbuat dari sapi. Meskipun ini kaldunya dari kaldu ayam. Oke, mari kita rasakan dan testimoni. Enak. Ya. Jadi itu saja mungkin resep yang saya dapat berikan. Jika ada terdapat kesalahan, ya mohon maaf ya, masih pemula. Saya dari saya dan see you next time. Good.